Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Bengkel Teknik Menjawab Biologi Kertas Tua KSSM 2021. Sebelum tu, anda semua dengar tak suara saya? Dengar cikgu. Sepanjang bengkel kita, tolong mutekan mic. Okay, kita akan buka sesi soal jawab di akhir bengkel nanti atau awak boleh terus start, ajukan soalan di ruang komen. Okay, bersama saya Cikgu Indah, okay, Panitia Biologi Daerah Jempol dan Jelebu dengan kerjasama pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Jempol dan Jelebu mengambil inisiatif mengadakan bengkel biologi secara dalam talian. Okay, untuk memberkati bengkel kita pada hari ini, saya jemput saudara Muhammad Firas bin Zubaidi untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فضلك واشرع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا رب يسر ولا تعسر بتمام الخير اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أو رحمن على عرش وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Firas bin Zubaidi. Okey, cikgu nak tanya awak semua, ready ke ready untuk bengkel kita? Kalau ready, tulis komen di ruang chat. Kita nak tengok awak ready ke tidak. Okey, Ati Kasson kata ready, Hadira kata ready, ramainya ready. Okey, kalau dah ready, kita tambah melengkahkan masa lagi, kita memperkenalkan, saya cikgu nak memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Beliau ialah Cikgu Muhammad Fazli bin Dola atau dikenali sebagai Cikgu Fazli Bio Sensei. Beliau berpengalaman mengajar selama 17 tahun dan kini dengar tak suara saya?
Sekejap eh. Kita ada masalah sikit. Cikgu Fazli mute mic lah. Sekejap ya. Kita tunggu sekejap. Dia mana satu? Mak Faizal. Aku tak tahulah mana tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biosensi awak kena cari dalam YouTube, banyak video-video yang dihasilkan. Okey, jadi saya nak terangkan sikit tentang fokus bengkel kita pada hari ini, iaitu untuk memperkenalkan dan memperkukuhkan kemahiran menjawab soalan biologi. Fokus kita pada kertas 2 petang ini. Jadi sebelum itu, saya sekali lagi nak ingatkan anak murid untuk jika ada soalan yang nak ditanya di sepanjang bengkel ini, awak boleh ajukan di ruang komen, di YouTube live dan di chat Google Meet. Kita akan bacakan pada akhir sesi soal jawab nanti. Okey, seterusnya tanpa membuang masa lagi, kita nak terus menimba ilmu daripada Cikgu Fazli. Jadi saya silakan Cikgu Fazli untuk menyampaikan ilmu kita pada petang ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua anak-anak pelajar dan juga guru daripada UPD Jelebu dan Jempol. Apa khabar semua? Okey, boleh dengar tak suara saya? Sebab saya dah buka iPhone ni. Okey, first of all, saya nak minta kamu semua pinkan saya punya kamera sebab saya tak akan share screen. Saya akan guna direct kamera saya untuk presentation. Okay, so semua yang saya nak paparkan saya akan tunjukkan kat sebelah ni je lah. Okay, poin-poin dan juga soalan yang kita nak bincangkan pada hari ni. Okay, first of all saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada
Tanoshi. Subjek sains komputer yang merupakan penyumbang penting kepada peningkatan GPS.
baik daripada daerah Dixon dan juga Ambil. Tapi bila dalam sains komputer, kedudukannya lebih baik. Lebih baik daripada beberapa daerah, baik daripada pilihan setempat. Okay. Kalau subjek lain tu, kita selalu kalah. Tapi sains komputer, ranking nombor 2 dalam negeri Sembilan. Jadi tahniah kepada guru sains komputer. Ini antara tujuannya lah, share hari ini untuk tahu kedudukan. Jadi kalau kata nak buat perkongsian ada folder pun ni, dah boleh dah nak buat perkongsian dengan guru-guru daripada daerah lain, dengan daerah Seremban, nak present apa nama intervensi-intervensi, teknik-teknik yang digunakan di dalam daerah ini, boleh dikongsikan ke daerah-daerah yang lain. Ada dia punya asasnya, kenapa kita nak kongsikan ke orang lain, kenapa kita lebih baik. Ada sikit peratus dulu, tidak ada isu kerana semua daerah mencatatkan pencapaian 100%. Jadi dari segi peratus dulu memang bukan satu isu bagi calon-calon sains komputer. Yang kita nak fokuskan adalah pencapaian pencapaian dari segi kualiti, dari segi A. Jadi kita lihat kepada pencapaian A, peratus A bagi subjek sains komputer jempol jelebu 67.8%, lebih baik daripada Cortinson, kurang sedikit daripada Kambing, kurang sedikit daripada Kuala Pilak, lebih baik daripada Seremban, dan lebih baik daripada Kuala Pencapaian JPMS. Okay. Jadi tanya, kita tidak jauh berbanding dengan daerah lain yang catat kita yang lebih baik, 1.4, Kambing, dan Kuala Pilak. Saya percaya atas usaha dan inisiatif rakan-rakan guru dalam kerajaan ini, kita mampu untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik dalam SPM yang akan datang. Okay. Dan seterusnya, kami kongsikan sisa pencapaian di UNT. Tahun ini tahun senyum lah. Bidang sains matematik ini tahun senyum, tahun happy, tahun gembira lah. Sebab semua subjek mencatatkan keputusan yang lebih baik berbanding dengan 2019. Malah ada pencapaian yang bukan pencapaian terbaik dalam tempoh sebagai contoh, sains komputer sendiri pencapaian 3.90 ini adalah yang terbaik. Sebelum ini 4.27, sebelum itu 4.09. Sebenarnya akan dulu atas keras usaha yang dan komunikasi dapat pencapaian yang lebih baik. Okay. Terima kasih dalam tahun ini. Dan seterusnya, itu dari segi GPMP, dari segi peratus lulus memang konsisten. Okay. Sains komputer konsisten 100%. Satu-satunya subjek yang kekal dengan pencapaian lulus 100%, kalangan subjek bidang sains dan matematik. Okay. Teruskan dengan analisa pencapaian. Ini pencapaian 100A sains komputer 100A nya 25.3, satu lonjakan yang besar berbanding dengan 2019 13.4%. Tahun lalu kita dapat 25.3, jadi peningkatan hampir 12%. Itu peningkatan yang tinggi. Kalau subjek lain yang ini fizik 100, IED 100. So sains komputer ni antara ranking baik, paling tinggi 100 E dalam subjek bidang sains matematik ni, subjek matematik 2800. Jadi konsisten lah 20 lebih. Dan sekarang ni sains komputer pun dah masuk liga 20 lebih ni, 25.3%, pencapaian yang baik. Okay, tanya kepada pencapaian ini kepada GPMP mengikut sekolah. Okay. So, pada sesi ini kita tak ada banyak sekolah, sains komputer ada 8 sekolah. Ini saya akan minta untuk rakan-rakan guru terus kongsikan. Okay. Yang berwarna graf yang diboxkan dengan warna hitam tadi itu adalah menunjukkan pencapaian pencapaian meningkat. Okay. Salah. Baik, kalau warna itu tidak warna ini, kalau warna ini
kecepatan yang agak tinggi daripada 5.04 turun ke 4.27 turun lagi 3.6. Supaya yang sangat-sangat berkat. Boleh kongsikan Cikgu Adam? Dia ubah suai sikit situasi tu jadi situasi B. Okey, jadi jawapannya akan berubah sedikit. Mungkin dalam buku teks dia berikan contoh kandungan glukosa yang tinggi melibatkan hormon insulin. Tetapi dalam exam mungkin dia tanya tentang keadaan di mana kandungan gula dalam darah jadi rendah semasa berpuasa. Okey. Apa akan jadi? Apa akan jadi pada insulin? Apa jadi pada glukagon yang dirembeskan? Okay, so jangan terlalu terikat dengan apa yang kamu baca. Tetapi perhatikan gambar rajah dan baca betul-betul apakah kehendak dia. Okay, itu yang sangat penting. Okay, tips yang ketujuh, kalau melibatkan lukisan. Biasanya kertas dua memang ada lukisan. Sama ada melukis sel haiwan ataupun sel tumbuhan, melukis stage of mitosis, peringkat-peringkat dalam mitosis, melukis kromosom, macam-macam lagi yang boleh lukis. Okey, jadi kalau melibatkan lukisan, lukisan kamu tu mestilah dilukis dengan kemas, berfungsi dan berlabel. Okey, kemas merujuk kepada kamu lukis menggunakan pensel bukan dengan pen. Berfungsi dan berlabel. Berfungsi itu maksudnya bilangan label yang cukup dan ada title. Maksudnya yang kamu lukis tu apa dia. Okey, kalau lukis sel haiwan, lukis tulislah di bawahnya sel haiwan dan labelkan beberapa bahagian yang diminta. Okey, itu untuk lukisan. Okey, so ada 7 tips yang umum yang boleh diaplikasikan dalam semua subjek lah, bukan biologi saja. Okey, jadi saya harap kamu boleh dapat tips yang pertama tersebut. Tips, 7 tips umum tersebut. Okey, sekejap ya. Oh, sebenarnya saya ada satu aktiviti tapi dah terlepas, apalah. Sebab saya ingat nak share something tadi. Tapi dah masuk kepada tips ni, saya teruskanlah. Okay. Okay, saya teruskan dengan tip khusus untuk kertas 2. Tip ni khas. Memang kamu kena aplikasikan dalam kertas 2. Bila menjawab kertas 2. Itu tips yang paling penting dalam kertas 2 adalah okey, tips yang utama dalam kertas 2 adalah kata tugas. Mengenal pasti kata tugas. Password. Okey. Apa yang dimasukkan dengan kata tugas? Okey, kata tugas. Nyatakan, berikan, namakan, bincangkan. Okey, terangkan. Itu adalah kata tugas. Okey, kata tugas inilah yang akan menentukan direction jawapan kamu. Kalau kamu kenal pasti apa yang dikehendaki. Okey. So kita tengok kata tugas yang pertama. Okey, so kata tugas yang pertama untuk aras rendah, dia akan ada nyatakan, catatkan, namakan,
senaraikan, okay, list, state, name. Jadi untuk soalan-soalan jenis ni biasanya markah yang diperuntukkan satu ataupun dua saja. Okay, sebagai contoh, namakan struktur X. Okay, jadi untuk kata tugas seperti ini hanya perlu beri satu jawapan yang tepat sahaja. Okey, sebagai contoh kat sini. Okey, sekejap ya. Okey, contohnya dekat soalan yang saya tunjukkan kat sebelah sini. Okey, soalannya labelkan. Okey, labelkan bahagian-bahagian berikut. Okey, dia ada A, B, C dan juga D. So dia nak jawapan dalam bentuk fakta yang ada dalam gambar rajah. Ataupun dekat bahagian bawah. Okey, dekat bahagian bawah ni, okey, dia ada state one characteristic, nyatakan satu ciri molekul. Nah, ini contoh soalan yang menggunakan kata tugas nyatakan, labelkan, namakan, senaraikan dan berbagai-bagai kan lagi. Okey. Okey. Kata tugas yang kedua iaitu terangkan. Level dia naik sikit. Terangkan. Okey. Ataupun explain. Okey, apa itu maksud terangkan? Itu dia memerlukan penerangan menjadi lebih teliti, menyeluruh dan menunjukkan beberapa perkaitan antara beberapa konsep, maklumat ataupun fakta. Okey, itu untuk kata tugas terangkan. Okey, sebagai contoh. Okey, soalan dia explain how the molecule pass through structure B. Terangkan bagaimana molekul melalui struktur B. Jadi kat sini kita kena cari fakta dulu. Jadi apakah faktanya? Okey, apakah faktanya? Cik Fazli, paparan saya nampak macam tak berapa jelas lah. Anak murid macam mana? Ini sebagai contoh. Nanti saya akan tunjukkan soalan yang betul. Ini saya nak tunjuk. Ini gambar. Saya nak tunjuk contoh soalan je. Okey, baik. Nanti bila soalan betul, saya akan tunjukkan yang lain. Yang ini mungkin tak jelas sebab gambar tu saya screenshot saja. Okey, nanti saya akan tunjukkan bentuk soalan yang sebenar. Ini just nak tunjukkan kata tugas yang digunakan di dalam soalan. Okey. Okey, contoh lagi, yang ke atas dia gunakan namakan proses berlaku yang berlaku di dalam sampel R dan yang kedua dia minta terangkan jawapan anda. Ha, itu contoh-contoh penggunaan dia. Okey, ini lagi contoh soalan, ini soalan percubaan percubaan negeri pada tahun 2019. Okey, dia bagikan satu stimulus gambar carta tentang eating habits. Okay, food not taken at regular time, excessive intake of fats, afraid to eat any food, self-induced vomiting after taking meal. Okay, kemudian di bawah dia, dia tulis soalan dia, terangkan bagaimana tabiat pemakanan tersebut mempengaruhi kesihatan manusia. Okay, so itu contoh soalan yang menggunakan kata tugas explain. Okay. So macam mana kita nak jawab soalan ini? Jadi fakta, kita kena dapatkan fakta yang ada di dalam gambar rajah ni. Okay. Okay, contohnya saya ambil satu fakta yang terdapat dalam gambar ni. Food is not taken at regular time. Jadi sebelum kita explain, sebab dia kata terangkan bagaimana tabiat pemakanan tersebut mempengaruhi kesihatan manusia. Jadi makan pada masa yang tidak teratur akan menyebabkan
penyakit gastrik ataupun gastritis. So itu adalah dia punya fakta. Okey, manakala penerangan untuk fakta dia adalah kita terangkan bagaimana gastritis tu boleh berlaku. Okey, so penerangan dia, ia berlaku disebabkan oleh jus gastrik yang menghakis dinding perut yang kosong ataupun hydrochloric acid, asid hidroklorik yang terkandung di dalam jus gastrik yang menghakis dinding perut. Okey. So itu contoh jawapan dia. Nanti bila dah sampel soalan nanti saya tunjuk yang lain. Ini nak just nak tunjuk kata tugas saja. Okey, lagi tentang terangkan. Okey, terangkan mesti ada fakta dan juga penerangan. Ha, contohnya ambil contoh yang satu lagi tu berkenaan dengan pengambilan lemak yang berlebihan. So lemak akan menyebabkan obesiti, menyebabkan penyakit kardiovaskular, itu fakta yang dikehendaki. Dan penerangan dia adalah berkenaan dengan penyakit tersebut. Contoh dia, kenapa boleh jadi penyakit kardiovaskular? Sebab lemak akan terenak pada dinding arteri dan akan menyekat pengaliran darah ataupun peredaran darah. Okey, ini lagi soalan yang menggunakan kata tugas explain. Jadi dalam kertas 2 memang kamu akan jumpa lebih banyak kata tugas explain. Okey, saya skip yang ni. Kita teruskan dengan kata tugas yang seterusnya, iaitu huraikan ataupun describe. Okey, huraikan ataupun describe ni biasanya dia melibatkan proses. Okey. Kalau explain tadi, kamu nak sebut fakta dulu baru penerangan ataupun penerangan dulu barulah fakta, tak jadi masalah. Ha, sebab dia tak berkait antara dua tu. Maksudnya dia bukan mengikut susunan. Masih lagi dapat dua markah. Okey. Tetapi kalau soalan berbentuk huraikan ataupun describe, biasanya soalan ini adalah meminta kita membuat penerangan tentang proses yang ada turutan yang betul. Sebagai contoh, huraikan proses mitosis. Ha, jadi kena ikut turutanlah. Profase, metafasa, anafasa, telofasa. Jadi kalau silap susunan dia, contohnya kamu cerita tentang profasa, metafasa, telofasa dan juga anafasa. Jadi yang dua, yang first yang betul tu saja yang akan dapat markah. Yang belakang yang salah tu akan ditolak markah dia lah. Ha, maksudnya akan jadi salah sebab dia kena ikut turutan. Okey, ataupun huraikan tentang tindak balas bersandarkan cahaya dalam fotosintesis. Jadi mesti ikut turutan dia. Chlorophyll captures light energy bla 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 semua itulah. Kena ikut turutan dia. Okey, sebagai contoh soalan ni. Dia tunjukkan gambar sistem pencernaan ruminan, haiwan ruminan. Okey, seekor lembu. Okey, soalan dia huraikan pencernaan selulosa dalam lembu tersebut. Kalau soalan macam ni senang saja sebab dia dah nomborkan 1, 2, 3, 4. Jadi penceritaan kamu mesti ikut step nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan juga nombor 4. Tak boleh berterabur. Nanti markah kamu pun berterabur juga. Okey, seterusnya bandingkan ataupun compare. Okey, kalau perkataan bandingkan mesti ada persamaan dan perbezaan antara perkara yang disoal. Sebagai contoh, soalan ini. Gambar yang diberi, stimulus yang diberi, method 1 dan juga method 2. Okey, method 1 seorang bayi sedang menyusu. Method 2 seorang bayi juga disuntik. Jadi
Soalan dia, bandingkan keimunan yang diperoleh oleh bayi melalui dua kaedah. Okey, soalan compare dan juga contrast. Jadi kalau perbandingan, okey, mesti berikan kebaikan dan juga keburukan. Okey, untuk memudahkan, okey, dalam keadaan biasa kamu boleh jawab dalam menggunakan jadual. Tetapi dalam peperiksaan, saya amat-amat tidak menggalakkanlah kamu jawab dalam bentuk jadual. Okey. Kalau nak jawab dalam bentuk jadual, boleh. Dengan syarat ayat dalam jadual tu mesti lengkap. Okey. Contohnya, okey, contohnya jawapan dia, perbezaan dia yang pertama, keimunan pasif semula jadi untuk kaedah satu. Kaedah yang kedua, keimunan aktif buatan. Itu jawapan yang lengkap. Kalau jawapan yang tak lengkap, mungkin kamu jawab pasif. Yang sebelah lagi, aktif. Jadi dia tergantung. Jawapan dia tak lengkap. Dan saya lebih suka kalau kamu jawab dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat. Contohnya, kaedah A ialah keimunan pasif semula jadi, manakala kaedah 2 adalah keimunan aktif buatan. Okey. Dia ada kata penghubung di antara dua benda yang kita bandingkan. Okey. Ini perbezaan. Kalau persamaan dia, buat dalam satu ayat saja. Kedua-dua kaedah melibatkan keimunan badan ataupun penghasilan antibodi, penerimaan antibodi untuk melindungi badan daripada penyakit. Itu persamaan dia. Dan saya selalu pesan kepada pelajar-pelajar saya supaya jadual tu kamu buat sebagai panduan saja. Maksudnya sebelum kamu jawab tu, kamu dah tulis jawapan dalam jadual. Okay, buat jadual dekat kertas soalan tu, tengok apa yang nak dibezakan. Lepas tu gunakan jadual tu untuk kamu bina ayat yang lebih teratur. Sebab dalam peperiksaan ada macam-macam jenis kaedah pelajar menjawab. Satu, dia guna jadual. Satu, dia tulis jawapan dalam satu perenggan. Okey, dia tulis kaedah A adalah bla bla bla, manakala kaedah B bla bla bla. Itu bagus. Tetapi ada satu lagi jenis pelajar yang mengasingkan. Iaitu dia buat dua perenggan. Perenggan yang pertama, dia cerita tentang kaedah satu. Kaedah satu adalah kaedah keimunan pasif semula jadi. Kaedah ini contohnya dengan seorang bayi memperolehi keimunan daripada susu ibu. Okey, kaedah ini tidak tahan lama kerana antibodi bla bla bla. Lepas tu dia jawab pula tentang kaedah dua dalam perenggan yang lain. Jadi dia tak ada comparison antara dua jawapan tersebut. Tak ada kata hubung. Okey. Jadi kaedah yang ketiga tu lebih berisiko tinggi untuk kehilangan markah. Okey, sebab kamu tak ada kata hubung, kamu tak compare, tak bandingkan antara aspek yang sama. Contohnya perbandingan antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Cuba cari perbezaan antara dua orang pelajar ini, lelaki dengan perempuan. Kamu cerita A bla 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 bla, B bla 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 bla. Tapi kamu tak cerita pun ang mana, kat mana dia berbeza. Okey, jadi itu sangat berisiko. Jadi elakkan daripada menjawab gunakan cara yang ketiga. Kalau peperiksaan dalaman tak ada masalah, cikgu boleh betulkan, cikgu boleh tegur dan sebagainya. Tapi kalau peperiksaan sebenar, memang say bye-bye je lah untuk soalan jenis itu. Okey, dan ada juga soalan yang hanya minta perbezaan sahaja. Okey, dia minta bezakan, differentiate. Iaitu meminta perbezaan sahaja, tak ada
persamaan. Kalau compare tadi, biasanya yang dibezakan tu banyak, yang persamaan tu sedikit. Okey, kalau kata 10 markah, 2 markah biasanya untuk persamaan, 8 markah lagi untuk perbezaan. Jadi kamu kena banyakkan bahagian perbezaan kalau keyword dia bandingkan. Okey, ini contoh. Kalau soalan ni, dia minta huraikan persamaan dan perbezaan. Dia tak gunakan compare, tak gunakan bandingkan. Dia terus nyatakan dia nak persamaan dan juga perbezaan. Okey, ada juga soalan yang menggunakan task word ataupun kata tugas bincangkan, discuss. Kalau perkataan bincangkan, biasanya dia akan minta kamu kupas isu tersebut dengan menyatakan pro and cons. Berikan kebaikan dan juga keburukan. Okey, sebagai contoh, soalan tentang apa makanan. Okey, soalan satu tu diminta cadangkan burger yang terbaik. Okey, untuk diet murid 16 tahun. Soalan yang kedua pula dia minta pelajar berkenaan mengambil burger itu setiap hari untuk tempoh yang panjang. Bincangkan kesan baik dan kesan buruk. Kalau macam ni dia dah minta dah kesan baik, kesan buruk. Kalau soalan dia bincangkan kesan ke atas kesihatannya. Jadi kalau soalan dia tak nyatakan baik ataupun buruk, memang kalau kata tugasnya bincangkan, kamu kena bagi pro dan juga kontra. Kebaikan dan juga keburukan dia. Okey, dan ada juga soalan yang berbentuk kata tugasnya cadangkan, memberi cadangan berdasarkan konsep-konsep biologi. Okey, contoh dia, seorang ibu menyusukan bayi yang baru lahir memerlukan makanan yang sihat untuk diri dan anaknya. Cadangkan jenis makanan, jenis-jenis makanan yang sesuai dan berikan alasan kepada jawapan anda. Nah, ini soalan esei. Dia minta cadangkan. Maksudnya ada dua benda diminta. Satu, cadangan makanan. Yang kedua, kenapa kita cadangkan makanan tersebut. Okay, so ini satu lagi. Cadangkan burger yang terbaik. Ini diminta cadangkan burger yang terbaik. Kita pilih berdasarkan kepada maklumat yang diberikan. Okey, last sekali. Untuk tips berkenaan dengan soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau bahagian A, soalan struktur, biasanya soalan kebat ni ada pada soalan yang ketujuh dan kelapan. Lebih kurang macam itulah. Soalan enam, tujuh, lapan. Kalau soalan esei, biasanya soalan yang ke-11. Soalan item terbuka. Okey, so ciri soalan kebat ni dia ada 5. Dia ada 5 ciri soalan kebat. Yang pertama dia ada stimulus. Sama ada petikan, ada gambar raja, ada jadual. Okey, yang kedua pelbagai aras, pelbagai tahap aras pemikiran. Jadi soalan kebat ni bukannya soalan yang susah yang tak boleh jawab langsung. Maksudnya pelajar yang beraras rendah dan juga sederhana pun boleh jawab. Tapi pada level dia, maksudnya ada jawapan bagi orang yang macam tu juga. Tapi untuk pelajar yang kemahiran tinggi ni, dia boleh mengupas soalan tu dengan lebih luas. Okey. Maksudnya dia tidak menganiaya calon. Dia hanya nak menguji calon mana yang berkebolehan rendah, sederhana dan juga tinggi. Okey, dan biasanya soalan kebat ni konteks bukan lazim, bukan berlaku hari-hari. Dalam keadaan-keadaan tertentu saja dia bagi fenomena, keadaan, penyakit dan sebagainya. Dan soalan kebat ni dia tidak berulang. Maksudnya soalan yang dah keluar tahun lepas tak akan keluar dah tahun ni. Okey? Dia tak akan berulang-ulang, dia tak akan ulang guna balik. Itu ciri soalan kebat. Dan yang kelima, melibatkan situasi sebenar dalam kehidupan. Biasanya dia akan minta kita menyelesaikan masalah,
ada masalah kesihatan, minta kita bagi cadangan. So itu adalah contoh soalan kebat. Okey. Boleh eh? Okey. So okey, terima kasih kepada Nanda Tiru Selvam. Boleh dia jawab eh. Okey. So sekarang kita nak tengok sampel soalan. Kita nak tengok sampel soalan. Sekejap ya. Saya buka soalan dulu. Ya, saya nak tutup poin. Okey, so kita akan sambung dengan sesi perbengkelan. Okay, boleh nampak ke soalan saya? Nampak cikgu. Dia baca eh, dia punya teks soalan tu. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Boleh cikgu. Okay. Very good. Okay. Tengok soalan ni. Okay, boleh baca soalan tu. Okay, saya akan bagi link dekat bahagian komen. Nanti Cikgu Indah boleh tolong copy kot link tu untuk ke YouTube eh. Link boleh, boleh. Cuba jawab dulu eh. Soalan. Nanti saya copy link sekejap. Untuk soalan satu. Okey, laju je jawab tu. Semua dah jawab. Okey. Apa? Saya nak jawapan bertulis. Okey, boleh buka menti.com eh. Okey, sekejap. Saya tak payah dekat ni. Pergi ke www.menti.com dan masukkan kod 9184-8461. Okey, cuba jawab namakan organel P dan juga R. Okey, boleh tengok jawapan masing-masing kat sini ya. Eh? Okey, masuk dekat menti.com, masukkan kod 9184-8461. Okay, dah ada jawapan masuk. Very good.
Cikgu nak tengok soalan. Tengok soalan. Okey, tengok soalan. Okey, saya display balik soalan. PQR. Dekat YouTube slow sangat. Okay, very good. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, nyatakan fungsi organel P dan juga Q. Nyatakan organ fungsi organel P dan juga Q. P itu apa, Q itu apa? Okay, tulis. Apa fungsi dia? Sambil-sambil kita recall memory untuk bab 2 tingkatan 4. Kod masih sama. Okey, jawab soalan. Nyatakan fungsi organel P dan juga Q. Belum ada yang masuk lagi. Okey, nyatakan apa yang siapa yang generate energy tu? P ke Q? Tulis P apa? Q tu apa? Okay. Very good. Okay. Bagus. 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 Ini soalan aras pengetahuan. Soalan nombor satu. Okay, aras pengetahuan. Okey, ramai yang dah jawab 17 19 P generate energy synthesize protein, Q menyerap cahaya matahari, ya nanti kita tengok. Okey. Thank you very much kepada yang menjawab. Maksudnya kamu ada PSA, pengetahuan sedia ada. Okay, so terima kasih. Kita teruskan dengan sesi perbankingan kita untuk tengok soalan, cara nak jawab soalan. Okay, so kita berbalik kepada soalan kita. Okay, ini soalan pertengahan tahun sekolah saya, EPPT. Kami buat ujian pertengahan tahun secara online menggunakan format sebenar SPM. Okay, so seperti yang saya ajar tadi, bila kita nak jawab soalan, yang pertama kita kena baca soalan tu betul-betul. Okay, so dia kata organel P, Q and R. Okay, in a cell. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kamu kena selalu amalkan bila ada unknown, bila dia ada unknown seperti ini, sila namakan dulu. Kamu jangan tengok jawapan lagi. Jangan tengok ruang soalan dia lagi. Okay, namakan dulu. P tu apa, Q tu apa, R tu apa. Okay. So, apa ciri yang ada pada P? Gambar P ni. Apa ciri yang ada? Okay. Dia ada, dia ada zigzag. Dia ada lipatan kat bahagian dalam. Okay. Yang ni adalah krista. Okay. Manakala dia ada dua layer membrane. Satu membrane yang pertama dan membrane yang berlipat. Dan bentuk dia bentuk rod. Jadi jawapan dia adalah untuk P ni adalah mitochondrion. Betul. Apa yang saya ada problem ni. Okey, kemudian gambar yang kedua, ia ada sac, saku. Okey, yang tidak bersambung antara satu sama lain dan ada vesikel dekat luar dia.
Okay, so Q ni adalah apa? Q adalah jasad Golgi. Okay, Q adalah jasad Golgi. Kemudian R, ciri yang dia ada bentuk oval. Okay, ataupun bentuk disk. Kemudian dia ada susunan seperti duit shilling kat bahagian dalam. Okay, so R adalah chloroplas. Okay, R adalah chloroplas. Kemudian barulah kita nak jawab soalan. Ha, bila kamu dah tahu nama-nama dia tu, just pindahkan sajalah jawapan kat sini. Terus tulis. Ha, P tadi apa? P adalah mitokondria. Mitokondria. Okey, manakala R adalah chloroplas. Okay, so dapat dua markah. Okay, yang kedua, state the function. Ha, ini soalan yang direct, state the function. Apakah fungsi P dan juga Q? Okay, so apa fungsi P? P adalah menjana tenaga. Okay, menjana tenaga ataupun mensintesis tenaga dalam bentuk ATP. Manakala Q? Q adalah jasad Golgi. Q adalah jasad Golgi. So apa perlu ada untuk jawab yang ini? Q. Okay, so Q dia ada menyusun mengubah suai. Okay, protein yang dihasilkan, yang disintesiskan oleh ribosom. Okay, kemudian soalan B, name. Masih lagi soalan yang beraras rendah. Namakan organ di mana organel Q dijumpai dengan banyak. Q. Okay, siapa boleh jawab Q? Organ apa yang ada banyak Q? Saya tengok jawapan dekat bahagian komen. Siapa boleh jawab soalan? Untuk mengangkut bahan kimia seperti protein yang banyak. Okey. Yang itu untuk soalan A2. Saya nak soalan B1. Namakan organ. Organ apa yang ada banyak organel Q? Ada banyak jasad Golgi. Contoh. Kita kena kait dengan fungsi dia tadi. Tengok soalan. Okey, soalan dia. Okey, Q. Q ni jasad Golgi. Okey, fungsi dia mengubah suai protein jadi enzim, jadi antibody, jadi rembesan. Ha, jadi organ mana yang menjalankan fungsi seperti itu? Okey, Farah Maisarah. Okey, Farah Maisarah jawab hati. Bhavan jawab usus kecil. Elil Raj, pancreas, Lina, perut. Okay, bagus. Chin Yu, hati. Haikal, pancreas. Okay, usus kecil, pancreas. Okay, jawapan yang hampir sama. Semuanya betul. Okay, jadi antara contoh jawapan dia, yang pertama kat dalam ni. Enzim kat dalam mulut, iaitu salivary gland. Sebab dia menghasilkan enzim. Okey, contoh satu, salivary gland. Okey, yang kedua tadi ada jawab hati kan, liver. Okey, kemudian perut, stomach. Tu saya tulis bahasa Inggeris pula. Perut.
bahasa Melayu. Okey, lagi pancreas. Saya pun ada masalah lah pen ni. Tak boleh nak tulis. Okey, ada pancreas dan juga ileum eh. Maksudnya kebanyakannya yang ada dalam sistem pencernaan kita lah. Contoh-contoh dia eh. Ileum. Okey. Kita tengok pula state the role of organelle in organelle Q2 human. Okey, apakah peranan? Nyatakan peranan organelle Q kepada manusia. Q tadi adalah jasad Golgi. Okey, peranan dia adalah untuk memproses, okey, mengubah suai. Proses. Okey, jawapan dia saya baca je lah. Tak boleh nak tulis. Okey, memproses, mengubah suai, menyusun, membungkus dan mengangkut protein. Eh? Mengangkut protein dan juga enzim. Nah, itu peranan organelle Q. Okey, ini soalan, contoh soalan berfikir aras tinggi. Okey, apakah yang akan berlaku kepada sel jika organelle R tiada? Okay, apa itu organelle R? Organelle R tadi adalah kloroplas. Jadi soalan ni minta kita supaya membuat prediction. Membuat andaian. What will happen? Apa yang akan berlaku kepada sel sekiranya organelle R tiada? Okay, apa jadi kalau tak ada kloroplas? Markah dia satu saja. Satu markah saja. Okey, fotosintesis tak akan berlaku, Nik Rosana. Okey, Shashin, fotosintesis will not occur, very good. Okey, sel tidak dapat menjana tenaga. Oh, itu tak berapa. Betul. Sebab kloroplas, kena kaitkan dengan fungsi kloroplas. Okey. Ramai yang jawab fotosintesis tak berlaku, fotosintesis tak berlaku. Elil Rush, plant can do photosynthesis because the absence of sunlight. Okay, bukan sunlight yang absent, tapi organelle Q yang tak ada. Okay, so selain daripada fotosintesis tak berlaku, tak boleh berlaku dan sebagainya, boleh juga kamu jawab apakah yang terjadi kalau fotosintesis tak berlaku. Apa yang akan terjadi kalau fotosintesis tu tak berlaku? Jawapan yang pertama dah betul dah kalau fotosintesis tak berlaku. Okey, saya nampak ada satu jawapan yang betul. Nur Widat Nadra, oksigen can't be released. Okey, pun boleh dapat satu markah. Sebab bila tak ada fotosintesis, oksigen pun tak dapat dihasilkan. Okey, ni Nur Ruzana, tidak dapat menghasilkan kanji. Very good. Okey, tak boleh menghasilkan makanan. Jadi ada tiga pilihan jawapan. Tiga-tiga tu betul. Jawab fotosintesis tak berlaku pun betul. Tiada bahan makanan organik yang boleh dihasilkan, glukos ataupun kanji. Okey, ataupun yang ketiga, tiada oksigen dibebaskan. Ada tiga jawapan kat situ. Markah dia ada satu saja. Jadi calon sebarang tiga jawapan tu boleh memberikan markah. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor dua. Okey, tentang organisasi sel. Organisasi sel dalam tumbuhan, subtopik 2.2. Okey, thank you Bhavan, Syahidatul, Hazira, Farah Maisara yang jawab dekat ruangan chatting. Okey, kita tengok dulu stimulus yang diberikan dalam gambar ni. Okey, organisasi sel. Okey, dia tunjukkan organ L. Okey, organ L ni merujuk kepada yang inilah. Daun ni eh.
Okey, kemudian dia tunjuk pula label P, S, T, V dan juga R. Okey, so seperti yang saya bagi tahu tadi, kita terus namakan kat sini. L tu apa, P tu apa, S tu apa, semua. So L adalah daun. L tu adalah daun, merujuk kepada daun. Okey. Kemudian P. Sebab ada soalan kat bawah ni, dia tanya. Okey, P tu apa? What is P? Betul ke P tu mesophyll palisade? Dia ada layer yang atas ni adalah kutikel. Yang atas sekali ni kutikel. Okey, yang atas sekali ni kutikel. P layer yang kedua. Palisade mesophyll ni kat sini. Ini palisade mesophyll. Epidermis. P ni adalah epidermis atas. Apa epidermis? Maisara, Fauzi, very good. Lina, Aman Fitri. Okay, S. What is S? S ni adalah, apakah S? S xylem. Okay, apa ciri xylem? Dia ada rongga kosong kat tengah dia. Dan bentuknya bentuk poligon. Bentuk poligon. Maka T tu adalah flowworm. Okay. S, T, V nya adalah, V adalah, apakah V? Tisu vaskular, berkas vaskular, vaskular bundle, berkas vaskular. Dan akhir sekali R. Okay, so R adalah guard cell. Okay, sel pengawal. Jadi bila kita dah namakan semua ni, senanglah kerja kita. Kita pindahkan saja jawapan P tadi, pergi kat sini, terus tulis R tu, terus tulis kat sini. Okay, state, nyatakan ciri bagi sel P. Apakah ciri sel P? P tu adalah epidermis atas. Apakah ciri yang ada pada sel P? Ini tingkatan 5. Tajuk tingkatan 5. Apakah ciri? Okay, transparent, transparent. Okay, Darshan, Rosana, Merah, okay, Aiman Fitri, Farhah, Putri Alia, Jannah, okay, Najib, semua jawab yang sama. Luxinar. Okay, lagi, selain daripada Luxina, apa yang ada kat atas dia? Does not contain chloroplast. Very good. Darshan. Okay, Farhan, jawapan yang luar daripada kebiasaan orang lain. Okay, kutikel berlilin, mempunyai kutikel berlilin. Okay, so antara ciri dia selain daripada transparent ataupun lut cahaya adalah tiada kloroplas dan juga mempunyai kutikel berlilin. So ada tiga jawapan dia. Okay. Dan soalan C, namakan tisu-tisu yang membentuk organ L. L. Namakan tisu-tisu yang membentuk organ L. Jenis tisu. Okay, kita berada pada soalan C. Apakah nama tisu-tisu yang membentuk L? Okay, L tu bukan root hair cell. L tu adalah daun. Kita merujuk kepada daun. Organ ni adalah daun. So tisu apa yang membentuk daun tadi? Satu, salah satunya adalah tisu V. Okay, Merah sebut satu, tisu epidermis. Shashin, vascular tisu. Satu lagi tisu. Tisu apa? Okay, so kat sini. Vascular, tisu vascular. Okay, kat sini tisu vascular. Okay, yang pertama tisu vascular,
Yang keduanya adalah tisu epidermis. Yang ketiga, ha, baru jumpa jawapan dia. Azwar Fakrullah Nurul Ain Najihah. Okey, jawapannya adalah tisu asas ataupun ground tissues. Tisu asas ataupun ground tissues. Okey. Soalan ni masih lagi soalan berbentuk state. State, semuanya state kalau kita perasan kat sini. State, name. Okey. Name, soalan nombor 2 ni. Okey. So kita skip soalan D sebab masa kita pun tak banyak. Kita terus kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 bab 6. Okey, tentang enzim. Okey, lock and key hypothesis. Hypothesis mangga dan kunci. Okey, dilabelkan P dan dilabelkan Q. Okey, what is P dan juga what is Q? P di akhir dia dia berubah. Q awal sampai akhir tak berubah. Okey. Ah, very good. P adalah substrate. Sementara Q adalah enzyme. Okey. Ah, ini yang paling penting ni sebab dia kata berdasarkan kepada diagram. Sebab tu saya punya tips tadi, tengok gambar betul-betul. Okey, tengok dengan teliti. Satu ciri enzim yang dijelaskan oleh hipotesis. Okay, apa ciri yang ditunjukkan oleh enzim dalam gambar tersebut? Nah, apakah yang ciri yang ditunjukkan dalam gambar ni? Nah, masih lagi ada yang jawab P dengan Q tu. Apakah ciri yang ditunjukkan, ciri enzim? Enzim ada 7 hingga 10 ciri. Structure of enzyme is unchanged after reaction. Betul. You got the mark, Shashin. Okay, Nur Widat, complementary tu terlalu simple sangat jawapannya. Okay, Bhavan, tindakan bukan tinggakan. Tindakan enzyme. Specific, highly specific. Struktur enzim tidak berubah dan tetap, Danish. Hasif, enzymatic reaction is reversible. Okay, reversible kita tak boleh jawab sebab dia tak ada anak panah ke belakang dalam gambar tu. Okay, kalau ada anak panah menghala ke belakang, barulah kita boleh gunakan ciri itu. Okay, so ciri yang kita boleh nyatakan. Okay, terima kasih kepada yang jawab. Masih lagi ya, Elil Rush pun remains same after the reaction. Okay, ramai sangat yang jawab. Very good. Okay, yang dekat YouTube saya tengok tak ada yang jawab. Tapi seolah-olah macam dekat YouTube ni dia delay sikit eh. Okay, so antara ciri yang ada dalam gambar rajah tu adalah yang pertama, enzyme action is highly specific. Tindakan enzyme adalah specific. Okay, ataupun dengan ayat yang lain, one enzyme only can act to one substrate. Satu enzim hanya boleh bertindak ke atas satu substrate. Itu merujuk kepada spesifik lah. Okay. Yang kedua, enzim mempunyai tapak aktif. Enzim have active site to bind with the substrate. Enzim mempunyai tapak aktif untuk mengikat dengan dengan substrate. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, enzim tidak dimusnahkan oleh tindakan ataupun tindak balas, ataupun enzim tidak berubah selepas tindak balas. Okey, dan yang keempat, enzim can be reused. Enzim boleh digunakan semula. Juga boleh masukkan jawapan Nanda, enzim memerlukan dalam kuantiti yang kecil sebab dia tak musnah. Okey, sebab dia tak rosak selepas tindak balas. Okey, itu masih lagi state. Sekarang baru kita tengok describe. Describe
and tindak balas. Huraikan tindak balas enzim. Okay. Apa maksud kata tugas huraikan? Kata tugas huraikan melibatkan proses. Dan proses tu melibatkan urutan. Flow yang betul. Step 1, step 2, step 3. Ikut turutan. Bagus. Bavon. Okay. So, mudah saja jawapan untuk yang ini. Kita rujuk kepada gambar. Gambar ada 3. Boleh buat 3 ayat. Okay. So, kita jelaskan berkenaan dengan lock and key hypothesis. So, kita kena nyatakan yang mana satu kunci, yang mana satu adalah mangga. Okay. So, penyataan kita bagi tahu substrate adalah kunci dan enzim adalah mangga, satu markah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, barulah kita cerita tentang action gambar yang pertama. Okay. Apa action gambar yang pertama? Okay. Molekul substrate akan mengikat dengan tapak aktif enzim. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, bila dia mengikat, gambar rajah yang kedua tu, dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk kompleks enzim substrate. Bagus, Nanda. Nanda dah jawab. So, itu markah yang ketiga. Okay, markah yang ketiga. Dan akhir sekali, gambar yang terakhir, enzim katalis. Enzim akan menghidrolisis, akan menguraikan, akan mencernakan substrate untuk membentuk produk ataupun hasil. Okey, Nanda jawab produk terhasil tu tergantung kena ada perkataan hydrolysis ataupun breakdown. Enzim memecahkan, menguraikan, menghidrolisis substrate kepada produk. Okay, very good. Okay, so kita dah jumpa macam-macam beberapa kata tugas. Okay, ini satu lagi soalan berbentuk kebat. Apa ciri-ciri soalan kebat tadi? Ciri-cirinya adalah berlaku dalam kehidupan seharian. Okey, berlaku dalam kehidupan seharian. Okey, so enzim banyak digunakan dalam kehidupan seharian. Bagaimana enzim bertindak balas dalam memudahkan kerja memasak daging? Stimulus, pelbagai aras tahap pemikiran. Okey, jadi dia nak minta kita jelaskan bagaimana enzim tu boleh membantu kita untuk memasak daging. Okey, so yang pertama, bagi satu nama enzim yang membantu untuk melembutkan daging. Apa nama enzim tu? Daun betik tu betul dah. Okey ya. Pravin. Pravin betul. Chin Yao betul. Okey, Pravin dia bagi papain. Contoh enzim. Kena bagi contoh enzim dulu. Enzim yang boleh digunakan. Okey, papain daripada getah betik, daun betik, ataupun enzim protease. Pepsin jaranglah orang guna. Tapi pepsin tu dia dalam protease. Protease ni adalah satu kumpulan enzim yang besar. Dalamnya ada pepsin, ada dalam renin dan sebagainya. Okay, jadi dia nama umum lah. Okay, protease. Okay, it will tenderize meat. Okay, very good. Jadi jawapan Darshan dah boleh dapat 2 markah. Okay. Kena, tapi ayatnya kena kena proper lah. Maksudnya contoh enzim yang digunakan untuk melembutkan daging, untuk memasak daging adalah
protease ataupun papain. Okey, enzim ini digunakan untuk melembutkan daging ataupun memudahkan kerja-kerja memasak dengan melembutkan daging yang keras. Okey, itu contoh jawapan dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey, maksudnya soalan tu dah mula berubah aras dia. Okey, tapi biasanya dia akan mulakan dengan soalan beraras rendah. Okey, nyatakan jenis respirasi. Okey, ini bab 8. Okey, bab 8. Jenis respirasi. Okey, Syashin ada tanya jawapan untuk lebih dari satu markah tak boleh tulis dalam bentuk point. Okey. Untuk soalan struktur, saya tak galakkan kamu tulis lebih daripada jumlah markah yang diperuntukkan. Kita takut ada daripada jawapan yang kamu berikan tu salah. Dan dia akan menolak markah. Dia akan mengurangkan markah. Nak jawab dalam bentuk point boleh. Contohnya kamu buat point macam tu. Tapi ayat mesti lengkap. Sebagai contoh jawapan Darshan tadi. Darshan Rush dia tulis protease. It will tenderize the meat. Maksudnya dia ada dua point. Point yang pertama protease. Point yang kedua it will tenderize the meat. Yang itu boleh dapat markah. Sebab protease memang nama enzyme. Okay. Kalau yang kedua tu, kalau tak ada, kalau yang ringkas sangat mungkin dia buat point tenderize meat saja, tak dapat markah. Sebab dia tak merujuk kepada enzyme mana-mana. Okey, cikgu baca. Okey, Nanda suruh saya baca soalan. Okey, so soalan dia ada dua orang individu, individual P dan juga Q. Seorang tengah berlari, seorang tengah berdiri diam je. Okey, jadi berdasarkan rajah, nyatakan jenis respirasi sel yang berlaku dalam tisu otot individu Q. Q tu duduk berdiri je. Okay. So apakah jenis respirasi Q yang berlaku? Ha? Okay, Nanda bagus. Ajmi, Rifti, Darshan betul, Roshina, Rusherina betul, Yogeswari betul, Putri betul. Okay. So Q adalah respirasi aerob. Aerob. Kalau jawab aerob saja betul ke tak? Kalau jawab aerob saja. Betul ke salah? Sebab kat soalan ni dia dah nyatakan jenis respirasi. Respirasi aerobik. Kalau sebut aerobik saja pun biasanya dapatlah markah. Tapi better kita bagi nama penuh dia. Walaupun kat atas ni memang dia nak tahu pasal respirasi. Jadi biasakan diri beri nama penuh dia. Respirasi aerobik ataupun aerobic respiration. Okay. Okay, equation dia. Apa equation dia untuk respirasi aerobik? Apa dia punya persamaan dia? Yang pertama dia, dia mesti ada substrate dia. Dia mesti ada glukos. Okay, dia mesti ada glukos. Okay, so anak panah. Apa yang saya baru okay. So dia akan menghasilkan. Okay, ni untuk P bukan Q. Okay,
So yang atas ni P adalah anaerobic ataupun lactic acid fermentation. Fermentasi acid lactic. Okay. Kita ikut jawab, kita ikut soalan bahasa Melayu eh, jangan ikut bahasa Inggeris ni. Q. Okay, so Q tu adalah aerobic. Okay, so kita nak tengok P pula. Glukos. Ada yang salah jawab. Bourbon betul. Okay, lactic acid, acid lactic plus tenaga. Okay, glukos, panah-panah, acid lactic dan juga tenaga. Kalau tenaga tu, okay, yang betul bourbon, siapa lagi? Yogeswari, Putri Alia, Nurul Ain. Okay, Syahin. Kalau energy tu sama ada 2 ATP ataupun 150 kilojoule. Okey. Kita tengok pula kata tugas yang seterusnya, perbezaan. Dia minta perbezaan, dua perbezaan ada dua markah. So jangan bagi lebih lah. Sebab dia minta dua sahaja. Okey. So kat sini apa perbezaan antara keduanya? Satu kita boleh bagi dari segi nama. Okay, nama proses respirasi dia. Jenis. Okay. Jenis respirasi. Yang keduanya adalah kehadiran oksigen. Very good, Bhavan. Okay, kehadiran oksigen. Okay, sekejap ya. Saya nak display komen supaya orang lain boleh nampak. Okay, sekejap saya nak display komen. Supaya orang boleh nampak komen. Okay, so ada komen eh, boleh nampak komen kat tepi saya ni. Okay, so sambil-sambil saya baca komen tu bolehlah saya, boleh kamu tengok apa jawapan dia. Okay, so kita terus kepada soalan dia, dua perbezaan. Okay, Putri Alia, bilangan ATP betul. Okay, Pidaus, produce water dengan not produce water boleh. Okay, Nur Widat, glucose breakdown completely, P glucose breakdown incompletely. Okay, so kita gabungkan semua jawapan yang ada dekat bahagian chatting ni. Okay, so yang pertama kita conclude as satu jenis respirasi, yang keduanya adalah kehadiran oksigen, yang ketiganya adalah tempat berlaku. Okay, Najib Harahap, P occurs in cytoplasm and mitochondria while Q only occur in cytoplasm. Okay, yang keempat,
yang complete incomplete tadi, allyl rush, okay, complete oxidation of glucose, P incomplete oxidation of glucose. Okay, seelok-eloknya buat dalam bentuk ayat. Okay, dalam bentuk ayat ataupun kamu boleh sambungkan dua ayat tersebut dengan menggunakan kata hubung. Okay, for example, Q complete oxidation of glucose while P is incomplete oxidation of glucose. Okay, ramai yang jawab dalam bahasa Inggeris ni. Okay, Nanda Terusilvam. Ha, kena tambah satu lagi tu. Sebab kamu tak cukup, bukan perbandingan tu. Fermentasi berlaku di dalam cytoplasma saja, manakala respirasi aerobik berlaku di dalam cytoplasma dan mitochondrion. Okay, dan yang kelima, aspek yang kita boleh bandingkan adalah dari segi jumlah tenaga. Boleh guna less ataupun more. Boleh guna jumlah kilojoule. Okay. 150 kilojoule ataupun 2898 kilojoule. Ataupun bilangan ATP. 2 ATP untuk P. Manakala Q adalah 38 ATP. Okay. Dan yang terakhir, yang keenam adalah penghasilan air. Okey, ada disebut dalam buku teks. Eh? Okey, very good. Semuanya bagus. Maksudnya kamu tak lupalah konten tingkatan empat. Eh? Dan soalan saya ni memang semuanya konten tingkatan empat lah. Okey. Contoh label. Ini kita abaikan lah. Mudah je ni. Okay, ini adalah diaphragm. Kita cari soalan-soalan yang mempunyai kata tugas yang lain pula. Okay, explain. Ha, explain. Ini baru first jumpa explain. Okay, explain proses. Terangkan proses pernafasan. Okay, terangkan proses pernafasan yang ditunjukkan oleh gambar rajah. Okay, seperti yang saya bagi tahu tadi, explain dia mesti ada fakta. Fact. Okay. Yang kedua, barulah kita ikut dengan explanation. So, apakah fakta yang ditunjukkan oleh gambar ni? Apakah fakta yang ditunjukkan oleh gambar? Ada gambar anak panah masuk ke dalam otot diafragma dia, turun ke bawah. Okay, Hajime, Rifki, Shashin, Allyl Rush. Bagus, betul eh. Inhalation, proses menarik nafas. Jadi kat sini sebelum kita explain, kita bagi tahu rajah 4.2 menunjukkan proses menarik nafas. Diagram 4.2 shows the process of inhalation. Dapat satu markah. Okay. Lepas tu barulah kita ceritakan tentang proses yang ada. Jadi apa yang berlaku semasa kita tarik nafas? External intercostal muscle will contract. Okay, otot intercostal luar akan mengecut. Okay, internal intercostal muscle will relax. Okay, lepas tu ribcage move upwards and outwards. Sangkar rusuk akan bergerak ke atas dan ke depan. Okay. Lepas tu kita tengok dekat gambar ni pun dia dah tunjuk apa yang berlaku pada diaphragm. Okay. So, otot diafragma akan mengecut. Okay, akan mengecut dan menjadi rata, flatten. Okey, sangkar rusuk digerakkan ke bawah dan ke dalam, itu hembus nafas eh Nanda. Ribcage move upwards and outward. Fidaus Hakimi, very good. Sashin, the diaphragm muscle contract and diaphragm move downwards to become flat and horizontal. Okey, itu point kita yang ketiga. Yang ketiga, so apa kesan dia? Isi padu rongga toraks meningkat dan tekanan
menjadi kurang. Okay, very good. So boleh ambil susunan jawapan yang dinyatakan oleh Shashin. Mula-mula Elil Raj, Shashin, Bhavan. Okay. Untuk Firdaus Hakimi pun jawapan dia sama. Okay, Syahidatul. Very good. Dia dah tulis semua. Interkosta luar mengecut, manakala interkosta dalam mengendur. Tindakan ini menyebabkan cangkang rusuk dinaikkan ke atas dan ke arah depan. Otot diafragma mengecut dan menjadi lepir. Okay, isi padu rongga bertambah dan tekanan rongga toraks berkurang. Tekanan atmosfera menjadi lebih tinggi dan di luar mendesak udara masuk ke dalam. Okay, complete. Boleh dapat 2 markah. Sebab kat situ ada 5 poin, 5 markah. Okay. Kalau macam ni lah jawapan dia, insyaAllah boleh dapat A plus. Okay. Seterusnya kita laju sikit lah. Okay, explain kita dah jumpa dah tadi. Kita cari soalan yang berbentuk, ini lukisan. Melukis. Okay. Okay, soalan dia. Saya tutup dulu ruangan komen. Bagi nampak soalan. Okay. Soalan dia, complete diagram 5.2 to show the mechanism. Okay. Untuk menunjukkan mekanisme. Jadi jawapan dia satu, dia punya markah yang diperuntukkan satu markah sahaja. Jadi kalau satu markah tak perlu label. Hanya merujuk kepada lukisan saja. Dia nak lukisan saja. Okay. Jadi lukisan tu mestilah stage yang selepas gambar yang kedua. Untuk SPM 2020, soalan dia lebih kurang macam ni. Ada lukisan juga yang melibatkan fagocytosis. Okey. Jadi kamu lukislah bentuk macam mana sekalipun, lukis dia bentuk tak semestinya sama. Okey, bentuk nukleus dia mesti samalah. Dia ada loop. Okey, kamu color lah dalam ni. Okay, ini nukleus dia. Andaikanlah nukleus. Lepas tu lukiskan food vacuole. Kemudian dalam ni ada bakteria. Yang bulat-bulat. Okey. So, dapat satu markah. Okey, untuk gambar yang betul. Tapi kalau dekat bawah ni dia tulis 2 markah, mesti ada label. Satu markah lagi untuk label. So kamu label kat sini sebagai vakuol makanan ataupun fagosom. Okay, fagosom. Okay, itu untuk lukisan. Okay, based on diagram, explain type and mechanism of body defense. Kat sini dengan lukisan ni jangan lupa letak titik-titik. Nak bagi sama dengan gambar asal. Okay, so soalan explain. Explain the type and mechanism of body defense untuk yang gambar ni. Okay, fagocytosis berada pada pertahanan berapa? 1, 2, 3. Hajmi, pertahanan ketiga. Betul ke pertahanan ketiga? Pertahanan ketiga menghasilkan antibody dah. Secondary defense system ataupun second line defense. Barisan pertahanan kedua. Okay. Barisan pertahanan yang pertama melibatkan bentuk fizikal luaran. Okay. Melibatkan air mata, melibatkan gland, peluh, melibatkan kita punya epidermis. Okay. Melibatkan cilia. Okay. Untuk mengeluarkan, menghindarkan daripada mikroorganisma ataupun patogen masuk ke dalam badan. Okay. Second line, bila first line dah gagal, patogen masuk ke dalam badan, maka second line akan bertindak melalui tindakan sel-sel fagosit. Contohnya leukosit melalui fagocytosis. Kalau fagocytosis fail, barulah masuk kepada third line. Third line iaitu trigger the
immune system. Immune system akan mula bertindak untuk menghasilkan antibody. Okay, explain the type. Okay, so yang pertama, kamu bagi tahu jenis dia. Barisan kedua, pertahanan badan. Okay. So, terangkan proses fagocytosis ini. So, apa yang berlaku? Yang pertama, kita namakan barisan keberapa? Barisan kedua. Barisan kedua. Yang kedua, namakan proses dia fagocytosis. Yang ketiga, kita ceritakan bagaimana fagocytosis itu bertindak. Okay, so phagocyte will engulf and digest the pathogen. Dapat dua markah. Okay, itu soalan berbentuk explain. Okay, so soalan nombor 6. Dia dah makin susah. Okay, yang ni namakan, kita abaikanlah yang bahagian ini. Kita cari soalan yang lebih, yang menggunakan kata tugas yang lain. Okay, so ini pun menggunakan explain. So ada banyak explain. Okay, kita terus kepada soalan nombor 7. Ha, ini masih lagi fakta pengetahuan. Jadi saya harap kamu mengingat fakta-fakta yang ada supaya tak rugi markah pada bahagian aras rendah ni. Okey, namakan X, C, A dan juga D. Okey, seterusnya yang ini soalan berbentuk perbezaan. Yang ini senang saja sebab dia dah bagi jadual. So, nyatakan terus perbezaan tisu A dan juga tisu B. Kita tengok tisu A. A kat sini, B kat sini. So apakah A, apakah B? A tu apa, B tu apa? Tengok jawapan. Okay, tak ada yang nak jawab. A tu apa, B tu apa? Tisu penghubung. Tisu penghubung tu nama umum dia. Kita nak nama spesifik. B ni disambungkan tulang dengan tulang. A antara otot dengan tulang. A tendon, fascia. Very good. B adalah B ligament. Syaima Ashraf. Okay, dua markah. Okay, B ligament. Okay, bila kita dah tahu tisunya, maka kita boleh jawab. Okay, apa ciri tisu A? Tendon. Apa ciri tisu A? Tendon. Ciri tisu A adalah tidak elastik. Tidak kenyal. Okay, tidak kenyal dan boleh dilentur. Not elastic but flexible. Okay, itu untuk tisu A, Najihah dan juga Firdaus. Okay, tisu B kenyal eh. Tisu B adalah kenyal. So kat sini tidak kenyal, sini kenyal. Okay. Function dia, fungsi dia. Apa fungsi tisu A dan apa fungsi tisu B? Apa fungsi A, apa fungsi B? A connect bones and muscle. Very good, Firdaus. Okay. A connect bones to skeletal muscle. Okay, B. Saya menunggu jawapan untuk B. B attaches bone to bone. Okay, Ali Rush. Very good. Okay, with that, A bone dengan bone salah. Yay. So A connect ataupun join muscle, skeletal muscle to the bones. B join together two bones.
menghubungkan antara tulang dengan tulang. Okey. So kita dah jumpa soalan yang perbezaan. Okey. Okey, so ini pun soalan bincangkan pula. Discuss. Okey, bincangkan dengan ringkas. Dia salah dah ni. Atas describe. Kat bawah bincang. Jadi kita kena ambil yang bahasa Inggeris lah. Okey, describe. Huraikan dengan ringkas peranan X dan Y dalam pergerakan burung. Okey. X ni adalah pectoralis minor, Y pectoralis minor, X adalah pectoralis major. Okey, ini major, ini minor. Okey, major dia tarik ke bawah, minor dia tarik ke atas. Okey, memudahkan sayap untuk bergerak bebas. Okey, yang pertama kita kena bagi tahu X dan Y ni adalah bersifat apa? Apa sifat kedua-dua otot tersebut? Satu perkataan. Tindakan otot. Antagonistik. Very good, Darshan. Okey, antagonistik. Okey, itu satu markah. Okey, kita bagi tahu tindakan X dan Y adalah antagonis. Ataupun kalau tak ingat perkataan antagonis, kita just bagi tahu bila X contract, Y akan relax. Bila Y contract, X akan relax. Okay. So, bila dia contract dan relax, apa yang dia hasilkan? Dia akan menghasilkan pulling force. Dia akan menghasilkan pulling force. Okay, so pulling force tu akan menyebabkan sayap. Dia akan menyebabkan sayap akan ditarik ke atas. Okay, dan ke bawah untuk membolehkan burung tersebut terbang. Ada yang tak belajar lagi ni. Belajar form 4 kot. Najib, form 4 kot. Ini dah bab ujung-ujung dah ni, sokongan. Okey. Tak apa, awal-awal. Belajar awal tak apa. Tak berdosa. Okey. Betul lah tu. Saya pun baru bab 9 juga. Baru bab 10. Baru masuk bab 10. Ini kita nak bantu pelajar form 5 sama ni. Okey. Kita skip yang ini. Kita tengok contoh soalan. Okay, kita tengok contoh soalan. Okay, kita tengok soalan esei. Kita tengok soalan esei. Contoh soalan esei. Okay, soalan esei ni daripada bab 4. Bab 3. Bab 3 ke bab 4? Saya lupa lah. Bab 3 Pergerakan bahan merentas membran plasma. Okay, so peruntukan markah dia. Kat sini ada 4 markah. Soalan dia terangkan apa yang berlaku kepada tumbuhan tersebut dalam keadaan P dan juga Q. Jadi dia minta kamu beri penjelasan, explain, terangkan tentang P dan juga Q saja. Jadi 4 markah, 2 poin untuk P, 2 poin untuk Q. Okey, nak mudah, P markah yang pertama dia adalah jenis larutan. Yang kedua, apa yang berlaku. Okey. Yang ketiga, istilah dia. Jadi kat situ dah boleh dapat 6 markah. Okey, dia nak 4 markah saja. So yang pertama sama ada hypertonic ataupun hypotonic. Yang kedua, water diffuse out ataupun diffuse in melalui osmosis. Dan yang ketiga, istilah dia. Plasid ke, plasmolysis ke. Itu istilah. Okey. Sebab masa dah nak habis ni, jadi saya go through saja. Nanti saya akan bagi kepada Cikgu Indah lah sampel soalan ni. Mungkin untuk buat latihan dan sebagainya.
Okey, soalan yang kedua, 6 markah. Okey. Kesan. Terangkan bagaimana bahan pengawet memberi kesan ke atas pengawetan kobis. Nah, ini soalan aplikasi. Soalan kebat juga. Okey, bagaimana cuka tu boleh membantu untuk mengawetkan makanan. Okey. Mungkin sebabkan oleh pengaruh K-pop yang kuat dekat negara kita ni, tak salah saya rasa kalau soalan tu keluar tentang kaedah penghasilan kimchi. Kan, yang peminat-peminat K-pop tu mesti dia tahu tentang kimchi tu. Nah, kimchi tu menggunakan kaedah preservation juga tu. Okey, dia gunakan kaedah preservation. Jadi mungkin dia boleh kaitkan dengan tajuk bab 3 ni. Okey, sebab dia ada penambahan garam, melibatkan enzim dan sebagainya. Okey. Ini pun ini soalan ada minta compare. Okay, compare the condition of red blood cell in R and Y. Okay, 10 markah. Compare and contrast. Compare tu maksud dia nak persamaan dan juga perbezaan. Jadi kat sini kita kena pandai-pandai bahagi markah lah. Maksudnya kalau 10 markah tu, 2 point kita reserve untuk persamaan. Okay, dalam R dan juga W. Dia nak R. Okay, dan juga W. Nah, kita tengok kat sini data dia. Yang kat sini data dia. So bandingkanlah. Okay, manakala 8 markah lagi adalah untuk perbezaan. Okay, so saya rasa saya stop kat sini dululah. Okay, so saya ada yang tanya Cikgu Fazli. Ada yang tanya. Soalan tadi ni kena buat jadual ke? Soalan 10 markah ni kena buat jadual ke? Seperti yang saya bagi tahu tadi, kalau nak buat jadual, dalam jadual tu mesti ayat yang lengkap. Tapi saya tak galakkan lah sebab kadang-kadang biasa pelajar akan gunakan poin yang sangat ringkas bila dia buat jadual. Sebab dia buat macam dia buat nota. Sebab dalam kelas pun dia akan buat macam tu. Dia akan gunakan seringkas yang boleh. Kalau nak buat jadual juga, dalam setiap ruang tu gunakan ayat yang lengkap, lebih selamat. Okay, sebab kita tak tahu bagaimana cara pemarkahan sebenar SPM. Sebab dia tak akan sama bagi setiap tahun. Mungkin yang SPM 2020 ke belakang tu KBSM dah tak terpakai untuk KSSM. Sebab silibus kita dah baru ada pemarkahan yang berbeza. Okay, wallahualam lah. Jadi sebaik-baiknya kalau nak buat jadual, jadual tu sebagai panduan saja untuk kamu bina ayat supaya setiap aspek tu kamu boleh tulis. Okay, sebaik-baiknya tulis dalam bentuk esei, dalam bentuk ayat, dalam bentuk ayat. Okay, saya tak nak cakap boleh buat jadual sebab kadang-kadang ada pemarkahan, sistem pemarkahan dia tak memberikan markah yang maksimum kalau jawab dalam bentuk jadual. Sebab dia bukan esei lah tu kalau dalam bentuk jadual. Okay, melainkan kalau ada soalan esei, contoh dia untuk tajuk pewarisan. Okay, untuk tajuk pewarisan tingkatan 5 yang ada kacukan-kacukan tu, hukum Mendel. Dia tak sampai ke situ lagi lah, form 5. Yang kat situ dia boleh buat dalam bentuk rajah, dalam bentuk jadual. Tapi compare and contrast, banding dan juga beza, saya tak galakkan sangat lah. Kalau nak buat juga, pastikan ayatnya ayat yang lengkap dan tidak tergantung lah. Supaya dia tak mengganggu jawapan kamu nanti, supaya pemeriksa tu faham apa jawapan yang kamu nak sampaikan. Untuk persamaan tu kena guna ayat macam ni, okey ke? Both condition are due to osmosis. Ayat dia macam tu lah, macam Nur Zana. Kalau similarities, persamaan, dia tak ada masalah. Okey, sebab kita nyatakan secara umum kedua-duanya melibatkan proses osmosis,
Okey, kedua-duanya adalah melibatkan sel tumbuhan. Yang biasa jadi masalah adalah bila compare and contrast. Bila kamu bagi perbezaan. Sebab dia kita kena ada ayat yang menggambarkan kita bandingkan. Okey, contohnya perbandingan antara A dengan B. Okey, lelaki A ni kaya. Tetapi lelaki B bekerja sebagai seorang polis. Dia tak sama aspek. Satu, kamu sebut tentang pekerjaan dia. Satu lagi, kamu sebut tentang kekayaan dia. Jadi itu bukan comparison, bukan perbandingan. Perbandingan mesti dalam aspek yang sama. Sebab tu sebenarnya jadual yang kamu bina tu membantu supaya kamu membandingkan perkara yang sama, aspek yang sama. Sebab kalau kamu terus tulis, biasanya pelajar akan tulis apa yang terlintas dekat kepala dia saja. Dia tengok tu, dia terus tulis. Tengok gambar ni sikit, dia terus tulis. Jadi dia tak ada correlation antara jawapan satu dengan jawapan yang kedua. Okay. Ali Rush dia tanya, kalau tulis ayat apanya mungkin WCR sangat tinggi ke? Kalau dalam essay tak ada apply untuk WCR, wrong cancer rat. Okay. Biasanya wrong cancer rat ni untuk soalan struktur. Kalau dia minta 2, kamu bagi 3. Peruntukan markahnya 3, kamu bagi 4. Kita takut susunan tu mungkin jawapan yang pertama betul, jawapan yang kedua betul, jawapan yang ketiga salah. Jawapan yang keempat betul. Jadi dia akan menolak markah. Sebab peruntukan markah dia 3, kamu jawab 4. 3 betul, 1 salah. Salah 1, dia akan tolak 1 markah. Jadi kamu tetap akan dapat 2 markah sahaja. Okey. Boleh tak bagi fakta yang lebih? Tak ada masalah asalkan fakta yang kamu beri tu betul. Itu untuk soalan struktur. Kalau soalan esei, pemeriksa akan tanda yang betul. Dia akan cari jawapan yang betul. Okey, dia akan cari jawapan yang betul. Cuma nasihat saya, jangan jawab lebih daripada jumlah soalan yang diminta. Bahagian B tu. 2 soalan, jangan jawab 2-2. Pilih satu yang terbaik. Kalau kamu jawab 2, okay, maksudnya ada 3 soalan esei yang kamu jawab. Cuba tanya cikgu kamu lah apa perasaan dia bila pelajar dia jawab soalan esei banyak-banyak. Mesti dia akan mengganggu fokus cikgu tersebut untuk menanda. Dia satu ni sebenarnya, kalau nak salah satu tips untuk tackle pemeriksa ni, yang pertama tulisan kena cantik, mudah dibaca. Kalau tulisan tu macam sign governor bank negara ataupun tulisan doktor tulis nama ubat dekat preskripsi tu, dia akan menyebabkan pemeriksa mengalami depresi. Jadi dia akan mengganggu pemarkahan. Bila tengok je tension dah. Jadi dia tak boleh nak fokus nak tanda paper kamu. Pastikan tulisan tu cantik dan boleh dibaca. Yang kedua, okay, yang kedua macam saya beritahu tadi lah, jangan jawab lebih daripada 2 soalan esei. Maksudnya bahagian B tu jawab 1 saja, bahagian C tu memang wajib jawab 1. So 2 markah saja. Kalau katakan satu sekolah ada 30 calon. Kesemua 30 calon tu jawab 3 soalan esei. Wish, saya pun tak boleh nak bayangkan bila boleh siap tu. Okey, nak menanda. Kalau satu sekolah tu ada 4 kelas sains. 4 kali 30 dah 120. 120 semua jawab 3-3 soalan esei. Jadi dia akan mengganggu emosi cikgu tu nak menanda. Lambatlah siap. Jadi pemarkahan dia pun dia timbang kilo je kot. Dia tengok jawapan biasa-biasa. So markah dia tak telus lah. Okay. So make sure lah. Okay, Hazira tanya, kalau fakta ada lebih tapi tak ada penerangan, dapat markah juga ke? Okay, dia tengok kalau pemarkahan dia tu memang dia nak
dia nak fakta dan juga penerangan, kamu hanya akan dapat markah untuk fakta je lah. Kalau kata macam dia nak dua fakta, dua penerangan, kamu bagi semua empat fakta, dan semua empat fakta yang kamu bagi tu betul belaka, dapat markah belaka. Tetapi dia hanya akan ambil dua saja daripada empat. Sebab kehendak soalan dia nak penerangan, dia nak explanation. Mirah Nasihin tanya, cara revise biologi ni lebihkan kepada pembacaan atau selalu buat latihan? Dua-dua kena. Dua-dua kena. Tapi dalam biologi yang paling penting kamu faham konsep. Kata empat tu paling penting . Kamu faham konsep. Contohnya bab tiga, pergerakan bahan merentas membran plasma. Kamu faham konsep hypertonic, hypotonic, isotonic tu, insyaAllah kepekatan tinggi, kepekatan rendah tu, dia akan membantu tajuk-tajuk yang lain. Bila dah faham, tak payah hafal pun sebenarnya. Dan bila jawab soalan tu sebenarnya, latitude soalan tu, untuk membantu meningkatkan lagi tahap kefahaman. Sebab setiap soalan lain kehendak dia. Kalau kamu tak belajar dengan menjawab soalan, kamu hanya akan statik pada apa yang kamu baca saja. Jadi olahan jawapan tu tak ada variasi lah. Okey, cikgu, kalau soalan huraikan kena bagi semua proses dari A sampai Z ke? Okey, Nurul Ain Najihah. Okey, dia tak semestinya. Contohnya dia minta proses fotosintesis. Proses fotosintesis tu panjang dia punya penerangan dia kan? Okey, katakan penerangan dia tu melibatkan 15 poin. Okey, 15 poin. Sedangkan markah yang diperuntukkan mungkin 8 markah saja. Okey, tapi ianya satu advantage kalau kamu boleh ingat semua dalam bentuk turutan yang betul. Tetapi kalau kamu skip tapi masih lagi dalam flow ataupun turutan yang betul, tetap akan dapat full mark. Akan dapat markah yang penuh juga. Don't worry about that. Jangan pula kamu ingat sebab stigma dia biologi ni adalah subjek menghafal. Jangan pegang benda macam tu. Okay, so kalau kamu faham dia punya flow tu, kadang-kadang kita tak faham pun. Tapi bila tengok gambar rajah, contohnya pencernaan dalam ruminan tadi, kita tengok rajah dia daripada mulut pergi kepada rumen, retikulum, omasum, apomasum tu semua, kita boleh cerita step by step. Okay, Nanda tanya, kalau soalan SPM yang dah keluar sebelum ni, adakah tidak berulang? Yang tidak berulang adalah soalan berbentuk kebat. Soalan lain mungkin berulang, cuma katakan gambar, mungkin gambar hampir sama, cuma labeling dia mungkin dia dah tukar pada bahagian lain, gambar daun tadi. Mungkin dia tunjuk pada struktur lain pula. Okay, tapi kalau soalan kebat, dia tak akan berulang, dia tak akan ulang soalan yang sama. Contoh dia, kalau soalan macam ni dah keluar. Dia dah keluar dah tentang preserving of vegetables. So dia tak akan keluar dah lah tahun depan ataupun tahun ni. Mungkin dia akan keluar pasal pengawetan benda lain pula, penghasilan ikan kering ke. Masih lagi dalam skop yang sama. Okay, ada lagi soalan dekat YouTube, saya tak tengok pun. YouTube dia delay sikit, tak ada rasanya. Dia tak berapa aktif dekat YouTube. Okay, saya open lagi kalau ada soalan. Untuk cepatkan lagi, kita awak on je mic dan tanya. Ataupun kalau ada soalan daripada cikgu, boleh juga. Kita dah drag masa sikit ni. Semangat semua orang nampaknya. Okay. Apa, tak kisah. Okay, YouTube saya, nama saya nama nama ada kat bawah tu, ada dekat bawah ni. Search je Cikgu Fakti Bio Sensei. Sekejap saya type dekat message tu. Okay, kalau murid tak ada nak tanya, saya nak tanyalah Cikgu Fazli. Saya nak korek rahsia daripada Cikgu Fazli. Boleh tak Cikgu Fazli ceritakan tips untuk kita nak menghadapi peperiksaan untuk biologi, tips-tips dari segi teknik
fokus soalan ke atau tips-tips dari segi motivasi murid ke dan sebagainya. Tips-tips berdasarkan pengalaman SPPI Gopeng dan SESMA lah sekarang ni. Itu paling penting. Korek rahsia. Okey, untuk keseluruhan lah, bukan kertas dua lah. Untuk keseluruhan. Kalau keseluruhan tahun ni dia mungkin beza sikit lah. Tapi saya rasa untuk SPM kali ni peluang untuk dapat A tu saya rasa lebih cerah sebab kamu ada ujian amali. Kalau sebelum ni pelajar perlu fokus teknik menjawab kertas tiga, teknik menjawab kertas dua. Okay. Ujian amali ni sebenarnya adalah ujian yang kamu dah pernah buat sebelum ni. Cuma bentuk soalan saja berbeza, jadi boleh skor lah. Tapi yang kamu kena fokus lebih adalah kertas satu dan juga kertas dua. Okey. Kalau macam sekolah saya, kertas satu tu memang kita kumpulkan soalan-soalan daripada trial-trial negeri, trial-trial SBP, buku koleksi soalan SPM tu wajib ada lah. Okey. Untuk pelajar buat latitubi. Sebab kertas satu ni sebenarnya dia pelajar boleh detect apa yang dia tak tahu. Okey. Kamu sebenarnya tak tahu apa yang kamu tak tahu sebenarnya. Jadi dengan kertas satu, kamu boleh tahu tajuk mana yang kamu belum betul-betul faham lagi. Okey. That's why saya banyak dalam channel Telegram saya tu, saya banyak buat quiz untuk paper one. Kalau time saya rajin, satu hari 10 soalan. Pagi 50. Malam 50. Lima soalan 50 pula. Dan soalan-soalan tu saya ambil daripada soalan-soalan SPM past year dan juga trial. Jadi cikgu-cikgu mungkin boleh tambah-tambah kita sekarang ni online kan. Cikgu mungkin kalau cikgu rajin, cikgu boleh buat Google Form tu. Dengan Google Form tu pelajar boleh dapat tahu terus dia punya jawapan. Okay. Dan kadang-kadang dalam Telegram saya tu, setiap kali saya buat quiz ada explanation. Okay. Dan pelajar boleh terus komen dekat bahagian situ kalau ada kemusykilan lah. Kalau ada kemusykilan, dia tu boleh terus reply dekat channel saya. Okay, sebab channel saya tu saya linkkan dengan satu grup untuk discussion. Okay. Itu tips untuk kertas satu lah. Dan sekolah saya dia biasanya buat outreach. Outreach ni dia macam group presentation lah antara form 4 dengan form 5, di mana dalam satu sekolah pun kamu boleh aplikasikan juga. Maksudnya mungkin bila dah habis syllabus semua, form 4 dah habis syllabus, form 5 dah habis syllabus, okay. Pelajar form 4 ini dia advantage kepada sekolah yang ada banyak kelas. Yang ada banyak kelas sains yang ambil subjek biologi. Okey, di mana dia bahagikan kumpulan kumpulan-kumpulan tertentu akan buat sediakan bahan dan juga discuss untuk satu-satu tajuk penting. Okey, kemudian dia akan buat macam showcase lah. Dia akan buat showcase, maknanya pelajar-pelajar boleh melawat ke setiap grup. Dalam masa yang sama, pelajar form 4 boleh revise dia punya topik, dan pelajar form 5 boleh bantu dia untuk ingat balik pelajaran tingkatan 4 dia sebelum ni. Form 4 dia nak kuasai yang form 4, so dia akan cerita tentang proses-proses apa yang dia belajar masa form 4. Okay. Yang form 5 pula, dia kuasai yang form 5 untuk memberikan penerangan kepada pelajar-pelajar form 5. Dalam masa yang sama, bila pelajar form 4 lawat grup form 5 tadi, sekurang-kurangnya dia dah ada pengetahuan sedikit bila dia naik tingkatan 5 nanti. Okay, so kita panggil dia sebagai mutualism lah. Dua-dua dapat kebaikan. Okay, itulah sebab sedikit tips yang sekolah. Macam sekolah saya sebelum pandemik ni memang kita selalu buat outreach. Kita panggil sekolah luar yang melibatkan semua subjek sains dan juga matematik dan juga sejarah.
Jadi kita bagi, kita bukan fokus kepada semua semua tajuk, kita fokus kepada hot topic lah. Soalan-soalan yang berbentuk kebat dan juga dan sebagainya lah. Itulah sebersedikit saya punya tips cikgu eh. Okay, terima kasih Cikgu Fazli. Okay, mula-mula ada lagi apa-apa nak tanya? Atau cikgu? Farah Maisara. Saya nak tanya, untuk batch kami masih relevan lagi ke jawab soalan past year? Masih relevan kalau bergantung kepada, kalau tengok pada topik dia tu. Cuma yang berbezanya adalah dari segi jumlah markah sajalah. Konten dia tak banyak berubah. Malahan yang KSSM ni lebih lebih advance lah daripada kamu punya. Okay. Kamu boleh gunakan soalan tu untuk latitude B tu masih relevan. Cuma dari segi pemarkahan saja yang berubah dan juga kandungan. Dan juga terma-terma lah. Contoh kalau macam form 5, kamu belajar tentang fotosintesis. Kalau silibus lama dia menggunakan tindak balas gelap dengan tindak balas cahaya. Dalam silibus baru KSSM dia menggunakan light dependent. Okay, tindak balas bersandarkan cahaya, tindak balas tidak bersandarkan cahaya, itu je. Okay. Okay, ada lagi murid-murid nak tanya? Tak ada. Ada ke tak ada? Okay, tiada soalan jelas. Harap ada, dapat jelas. Okay. Okay, kalau tak ada kita boleh tamatkan kita punya bingkil. Okay, terima kasih kepada Cikgu Fazli atas perkongsian yang bermanfaat. Saya rasa murid suka dan aktif sampai ke sampai sekarang kita dah ada 185 participant masih lagi stay di sini. Dan terima kasih juga yang yang berada di YouTube. Terima kasih juga yang ada di YouTube live, masih stay di YouTube live. Okay, jadi terima kasih kepada Cikgu Fazli sekali lagi dan saya harap anak-anak semua dapat memanfaatkan apa yang kita dapat hari ini. Semoga awak semua mampu mendapat yang terbaik dalam mata pelajaran biologi. Yang penting sekarang kita boleh apply biologi di sepanjang kehidupan kita. Itu yang paling penting. Bukan semata-mata nak dapat A sahaja. Okay, terima kasih kepada Cikgu Fazli dan anak-anak murid semua. Terima kasih kepada guru-guru atas kehadiran semasa bingkit ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. 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 Jangan lupa join Telegram cikgu. Okay. Thank you. Okay, terima kasih banyak Cikgu Fazli. Okay, sama-sama. Okay, terima kasih. Terima kasih semua.